Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama Arija di sini. Di video ini saya bakal nampilin barang-barang yang akan saya posting di Tokopedia ya. Kemarin itu saya posting tools bekas di video-video review sebelumnya, dan juga akan ada barang-barang lainnya yang apa, yang unik, rare atau secondan punya saya juga lah. Karena ya namanya untuk mengurangi tumpukan di rak yang udah terlalu banyak dulu pas bikin review 2 tahun 3 tahun lalu gitu ya. Salah satunya ya tang-tang yang baru aja saya posting dan banyak yang beli. Termasuk obeng dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang ini adalah saya nggak sengaja. Kemarin tuh ceritanya nyari gasing untuk main sama anak ya. Kemudian saya iseng-iseng browsing dan ketemulah ini kesempatan untuk beli gasing Beyblade X yang rare. Di sini ada Hellsight Gold yang cuma bisa didapat melalui aplikasi. Kalau nggak di Jepang, di Singapura bisa, atau mungkin satu lagi di Hong Kong ya. Di sini ada Hellsight, wujudnya kayak gini ya. Ini kebetulan saya dapat untuk kondisi apa namanya udah dilipat ya, karena ongkir di Jepang tuh mahal banget ternyata. Nah, ini dia nih, mantap jiwa. Ini cocoknya untuk disimpan. Kalau mau dimainin ya silahkan aja. Kalau kalian termasuk apa namanya crazy rich, nggak ada masalah kali ya. Ini mungkin cuma apa namanya receh aja. Ini dijual harganya itu 600 ribuan kayaknya ya. Sekarang tuh 600 ribuan. Dan ya ini ya gold. Kalau untuk tempatnya seperti ini. Ini yang ini masih baru, ini juga ini apalagi ya, ini masih kerdusan kayak gini, masih segel. Saya udah posting untuk Tokopedia satu biji karena yang lainnya baru masuk barangnya. Ini saya ada stok tiga yang benar-benar masih blisteran gitu ya. Dan nanti akan ada lagi yang lain-lain sih. Tapi untuk sementara ini saya tunjukin ini aja dulu ya. Ini Hellsight juga sama. Kemudian sini ada yang paling baru nih. Ini adalah Helsin 560 HT yang warna hijau ya nih barangnya. Ini belum saya buka. Ini dua-dua kondisi kayak begini. Di sini ada Cobalt Drake ya nih, aslinya kayaknya nggak ada penyoknya sih. Tapi mungkin di apa namanya? Di pengiriman lah penyok. Saya agak lupa dulu kayak masih bagus apa enggak. Namanya dus luar aja sih ini. Nanti saya mau cek dalamnya juga. Kemudian ini ada yang tadi sama nih. Kayak ini sama. Kemudian yang di sini nih sama. Mungkin nanti saya juga akan cari perkakas unik gitu yang nggak ada di Indo gitu. Atau yang aneh-aneh aja lah. Kemudian di sini yang jarang nih. Ini Hellsight coro-coro warna biru. Ini belum saya buka, nanti saya coba bikin softnya. Ini kan udah harusnya dibuka, ini saya mau taruh di gudang jualan. Ini kayaknya kotaknya yang ini nih. Kirimnya kayak barengan nih kayaknya. Nggak ada apa-apaan di sini. Tapi mungkin ada, nggak ada sih, harusnya nggak ada apa-apaan. Oke, itu aja sih. Ya, namanya hobinya tuh hobi jualan sekarang. Dan kondisi sekarang ini memang kita harus coba apa ya namanya, hal-hal baru gitu ya. Usaha-usaha baru gitu. Ini saya lagi iseng aja. Mungkin nextnya saya akan coba bikin baterai ya, baterai untuk RC yang real. Karena saya lihat baterai-baterai yang dijual tuh tulisannya tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, gitu aja ya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.